Kedung Monggo ini sudah ada Kesenian Topeng kira-kira tahun 1900. Awalnya itu kakeknya Mbah Mun, yang beliau bernama Mbah Serun. Menurut salah satu empu topeng, Kiai Gueng lahir sebelum Babad Gianti dibuat, dipastikan di area Bantul, Yogyakarta. Kami melihat Rasina yang sudah lama 20-an tahun tidak menari topeng ya. Nah, kami ketemu Ibu Rasina tahun 94. Sudah tidak punya apa-apa. Bukan hanya topeng ya, dan pakaiannya, tapi tidak ada gamelan dan juga tidak ada musisinya. Koleksi Yale University Art Gallery. Wayang dan topeng merupakan bagian yang dihormati. Buka Kotak episode kali ini akan membahas topeng Jawa yang sangat beragam, hanya menunggu waktunya untuk dikukuhkan menjadi warisan dunia.